Persija Jakarta berpotensi merembak sekuat usai satu nama santer bakal didepak. Sinyal manuver transfer Persija Jakarta mulai terlihat jelang bursa transfer paruh musim dibuka. Sinyal tersebut dapat terlihat dari kabar Macan Kemayoran bakal mengganti satu pemain asingnya di posisi back. Melihat komposisi skuad Carlos Mena awal musim ini, sosok yang kan bakal diganti di lini belakang adalah Pedro Diaz. Pasalnya, Ondrej Kudela hingga saat ini masih jadi andalan yang tak tergantikan di lini belakang Persija Jakarta. Jika benar Pedro Diaz yang akan ditendang, maka besar kemungkinan Persija Jakarta akan kembali mendatangkan pemain asing baru di posisi belakang. Bek asal Brazil, Renan Alves kembali masuk pertimbangan Macan Kemayoran untuk didatangkan pada paruh musim kedua, di mana Renan Alves mampu tampil menawan bersama FC Bekasi City di Liga 2 dengan catatan rasio laga dan kebobolan 7 berbanding 3.